Aneka cara dilakukan perempuan agar cepat hamil. Seperti menaruh kepala di bawah dan mengangkat kedua kaki ke atas usai berhubungan intim. Tak hanya itu, ada posisi lainnya yang bisa dilakukan sang wanita usai hubungan intim yang sudah terbukti bisa bikin cepat hamil. Posisi tersebut adalah menungging atau mengganjal pinggul dengan bantal setelah berhubungan seks. Bukan sekedar mitos. Posisi demikian memang bisa memperbesar kemungkinan hamil. Seksolog Dr. Haboike Dian Nugraha, Spok MARS mengatakan bahwa menungging setelah berhubungan intim dapat memperbesar kemungkinan cepat mendapatkan momongan. Setelah melakukan hubungan suami istri, dianjurkan istri untuk diam sejenak setelah sang suami ejakulasi. Kemudian beralih pada posisi menungging sebelum akhirnya dicuci atau dibersihkan. Hal ini dikarenakan, pada sebagian wanita, mulut rahim menghadap ke atas sehingga dapat mempermudah sperma dalam membuahi sel telur. Setelah dia ejakulasi, diam selama 5 menit karena 65% mulut rahim itu letaknya menghadap ke atas. Kemudian, wanita menungging karena 35% letaknya di belakang. Setelah itu baru diam 5 menit baru boleh cuci di kamar mandi, kata Dr. Boyke. Selain melakukan hal itu untuk segera mendapat momongan, ada beberapa tips lainnya yang dibeberkan oleh Dr. Boyke. Di antaranya persiapan fisik, mental, gaya hidup dan mengatur strategi kapan masa subur. Terkait masa subur ini, Dr. Boyke menyampaikan, wanita bisa menghitung dengan mudah. Dimulai dari hari pertama masa haid ditambah 11 dan ditambah 17 untuk siklus yang 28 hari. Artinya kamu harus selalu hubungan seks pada hari ke-11 sampai dengan hari ke-17 dari mulai tanggal menstruasi yang pertama, ujar Dr. Boyke. Dokter spesialis kebidanan dan kandungan ini mencontohkan, misalnya, haid tanggal 3 maka 3 ditambah 11 sama dengan 14. Kemudian 3 ditambah 17 sama dengan 20 maka tanggal 14, 16, 18, dan 20 harus melakukan hubungan suami istri secara teratur. Misalnya istri saya menstruasi tanggal 3, maka 3 plus 1 1 sama dengan 14, 3 plus 1 7 sama dengan 20. Maka tanggal 14 minus 16,18, 20 kamu harus melakukan hubungan seksual dengan suami secara teratur. Lanjutnya, untuk melakukan hubungan intim bagi pasangan suami istri, dianjurkan oleh Dr. Boyke dilakukan pada jam istirahat yaitu pada jam 9 malam ke atas. Dr. Boyke menganjurkan agar berhubungan intim tidak dilakukan setiap hari. Pasalnya, jika dilakukan setiap hari, sperma yang diproduksi adalah sperma yang masih muda. Akibatnya, sperma ini tidak bisa membuahi sel telur. Dia menyarankan sebelum berhubungan intim sebaiknya pasutri berdoa dulu mudah-mudahan pembuahannya jadi. Selain itu, pasutri harus punya stamina yang baik. Suami diperbolehkan minum obat kuat seperti minum telur setengah matang ditambah madu. Istri juga dianjurkan minum madu sebelum berhubungan. Pasutri juga bisa mengonsumsi makanan sejenis kerang seperti lobster dan sate kambing. Makanan ini sangat mendukung stamina sebelum berhubungan intim. Atau mau makan makanan menu khusus untuk berhubungan oyster ditambah dengan sedikit sate kambing boleh. Terserah mau dibikin seperti apa kemudian lakukan hubungan seks. Selanjutnya, lakukan hubungan suami istri. Begitu pria ejakulasi, Dr. Boyke meminta agar diam selama 5 menit karena 65% mulut rahim wanita Indonesia itu letaknya menghadap ke atas. Cara lainnya, setelah suami ejakulasi, istri dianjurkan diam sejenak kemudian beralih pada posisi menungging sebelum akhirnya dicuci atau dibersihkan. Kemudian, wanita menungging karena 35% letaknya di belakang. Setelah itu baru diam 5 menit baru boleh cuci di kamar mandi, pungkasnya. Jika hal tersebut dilakukan dengan baik dan konsisten,
istri akan segera diberikan momongan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Salam Satset.